anime. Kalau korang pernah tengok cerita Attack on Titan, korang mesti tahu punya watak jahat iaitu Reiner yang betot. Kalau korang tak tahu, masa season 2 dia telah tunjukkan diri dia sebagai Titan. Dan diorang ni baik je dengan Eren dengan Armin masa dia masuk pasukan pengintai dulu. Tapi sebenarnya dia berasal daripada orang luar, macam dia bukan asal daripada tempat yang Eren Armin duduk kat situ lah, dalam dinding Rose tu. Okay, Eren tak tahu Reiner dengan si Beltok ni Titan. Tapi pada season 2 episode 8 ataupun 9 macam tu, aku pun dah lupa, yang di mana time tu dia tahu Eren ni menjadi Titan. Si Reiner ni dia cakap lah kat Eren, jom lah kan, join kita orang kan, di kat luar kan, luar daripada dinding kan. Lagipun Eren ni macam terpaku, macam terkaku lah, lebih kurang macam tu lah guys. Itu semua nak balik daripada tempat masing-masing lah. Eren pun macam senyap je. Lepas tu Reiner dia beritahu kan, korang nak tahu tak sebenarnya aku ni kena gigit oleh Titan 2 kali, aku ada kesan luka 2 kali. Dan tu dia cakap kan, sebenarnya aku adalah Titan Armor dan Beltok ni adalah Colossal Titan. Okay, time tu pun Eren lagi macam lagi senyap lagi lah. Masa tu time tu Armin panggil, eh jom lah balik kan. Lepas tu time tu Eren ni macam senyap je kan, dia tak akan apa-apa masa tu. Lepas tu Reiner akan, korang tak nak join tak apa lah, tapi aku nak cakap dengan korang ni yang di mana aku ni ada Titan. Time tu dia buka luka dia, time tu lah startnya climax dalam cerita Attack on Titan. Itu aku rasa paling padu dia punya cerita Attack on Titan ni lah. Time tu dia buka bekas luka dia. Dalam cerita Attack on Titan ni, kalau korang Titan tapi menjadi manusia, kalau korang kena potong tangan dia, korang tak akan rasa sakit, luka pun akan boleh sembuh. Time tu Reiner tunjuk lah kan, punya lengan daripada luka parah dia jadi elok. Time tu Eren dah macam dia macam tu lah kan, dia macam pandang macam tu kan, dia macam wow. Wah, dia bukan macam tu. Itu Reiner tak jadi Titan masa tu kan. Tapi Beltok ni dia kata, eh jangan lah kat sini kan, kat tengah wall kan, hantar kan, dia bukan macam tu kan. Lepas tu Reiner pun dia buka dia punya luka dia, dan tu dia jadi Titan. Beltok pun jadi Titan. Dan itu dia rasa macam dia kawan baik dengan Reiner dan Beltok. Tapi Reiner dan Beltok ni dia macam pengkhianat. Lebih kurang macam tu lah. Dan Eren pun dia rasa macam, aku ingat korang ni kawan baik aku, tapi korang ialah pengkhianat. Lebih kurang macam tu juga. Tentu jadi Titan. Korang ni dia tak ada tinggi sangat, dia macam dengan Colossal Titan, Colossal Titan lagi tinggi. Dan tu Eren dia macam dia mengeluarkan mata, dia rasa setia lah. Member sendiri ikut pengkhianat kan, kali dia mengang jadi Titan. Oh, itu aku rasa scene tu paling best lah dalam cerita ni. Itu saja dalam cerita kali ni. Kalau korang suka tengok video ni, korang subscribe dan like. Okay.